pada zaman Bapak Igede Budasi. Salam kesenian tujuan Bapak Kepala SMK Negeri Satu Sawan, Bapak Imadu Rasa. Santi, 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 Om, ini terput. Hari ini dan kegiatan hari ini akan berlangsung sampai besok. Perguruan swasta, karena bapak sekolah dengan para kepala dinas se-kabupaten di hari. Masing-masing tanya ada kakak-kakak yang menawarkan produk-produknya.
siswa dan siswa-siswa di sini juga terlatih untuk belajar entrepreneurship, jadi lebih dekat dengan industri. Sangat setuju, sangat luar biasa. Bagaimana saran kedepannya biar lebih baik? Kalau saran saya, sebenarnya ini semua sudah bagus, tapi kalau misalnya diterapkan dengan maksimal, lebih intensif lagi ke seluruh siswa, pasti akan lebih bagus. Jadi secara overall sudah bagus, dan kalau misalnya diterapkan sama semua SMK, pasti lebih bagus. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, di samping aku udah ada alumni SMK Negeri Sawang. Boleh minta waktunya sebentar? Oh ya? Menurut Kakak, bagaimana produk-produk yang kami pamerkan di sini? Apakah ada yang kurang atau bagaimana? Saya sih udah lumayan ya. Jadi setelah SMK juga selama sekolah dulu di sini kan belum pernah ada yang namanya pameran seperti ini, jadi merupakan perkembangan yang sangat besar sekali dari sekolah SMK. Appreciate sih, bagus banget. Terus ada masukan nggak biar kedepannya jadi? Ya, mungkin kalau di sekolah kita hanya nggak bisa yang berkuat. Ya, jadi kita harus perkembangan siswanya yang harus diutamakan. Jadi kalau menurut saya sih perkembangan dari zaman dulu ke sekarang ini udah lumayan bagus sekali ya. Mungkin masukannya ke depan ya tambah sering-sering aja bikin kayak gini, jadi siswa itu bisa lebih belajar mengenai bagaimana caranya bermarketing dan bisnis yang bisa dilakukan di sekolah. Ya. Nah, itu tadi alumni dari SMK Negeri 1 Sawang. Hari satu aku dari ya tak terus, jadi semua progres kita tercapai ya, dari kegiatan kemarin sampai saat ini ya. Jadi kita sudah 85% kegiatan, sekarang tinggal presentation ide bisnis and reward rewardnya startup, yang startup ya, kita akan berikan reward kepada mereka sehingga mereka akan melakukan presentasi. Nah, kemudian dari pameran ini nanti kita akan tutup di Jambura. Artinya secara value kegiatan kita sudah berlangsung sangat baik dari tim pelaksana di bidang pameran dan startup. Bapak bagaimana kedepannya setelah diadakan pameran? Oke, next final goal kita adalah penyusunan kembali review kurikulum produk kreatif kewirausahaan dengan menghasilkan suatu kurikulum yang implementatif, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan segmen pasar. Nah, sekarang aku udah ada di stand Yesmart. Sampai aku udah ada kakak yang jaga standnya. Kak, ada apa aja sih di sini kak? Ada dua ya, apa itu? Paket snack, terus beras merah sama minyak kelapa. Udah ada yang laku juga. Oke, makasih. Yes, oh ya. Yes, smart. Itu katanya produk-produk yang udah di brand sama sekolah ya. Makasih kakak. Ada apa dengan Netflix? Kak, ada apa aja di sini? Oh, ada popcorn, ada kentang mercon, ya, ada salad buah, ada bakso bakso putih. Udah ada yang laku terjual, udah dong, udah banyak kali yang terjual, jadi yang belum kebagian yun satu kak. Halo, saya Riz, ketua pertama saya I'm as second government and video editor. It's culinary. In culinary, we can make a video review food product. Do you make it or we pour by yourself or you buy outside? Yes.
waktu di sana di Brazil memberkati ya, berkolaborasi, dan selamat nanti bagi yang kelas 12 untuk persiapan English Camp di semester berikutnya, dan nanti juga Anda harus mempresentasikan ide bisnis setelah Anda tamat. Oke, demikian, terima kasih sekali lagi, puji syukur pada Ibu Sang Yang Widiwase atas karunia beliau. Salam Ibu Ratu Susunan, Sanai Mestana Iriki, Ibu Budi, Ibu Kampin, Ibu Ratu Bagus. Kita sudah diberikan berkah rahmat sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Saya nyatakan kegiatan ini ditutup secara resmi.